penampakan dari Sotong Batu.
Oke, hasil skripsi tadi malam, sotong atau bahasa daerah kita biasa kita sebut dengan bangkuta, ya, dan ikan burunang. Ini yang akan saya olah di vlog. Ya, ini akan digoreng tepung. Oke, kita akan kerjakan. Ya, setelah kita masukkan bumbu tadi, ada merica dan bawang putih. Kemudian kita masukkan sedikit ajinomoto. Ajinomoto ya, sedikit saja. Selanjutnya kita langsung masukkan saja ya, tepung bumbunya. Kemudian kita tinggal aduk-aduk. Oke, kita panaskan minyaknya. Dan kemudian apinya jangan terlalu besar ya, kita goreng dengan api yang sedang. Ya, ini dia penampakan dari sotong batu atau bangkuta ya. Seperti ini penampakannya teman-teman. Seperti ini penampakan ikan boronang yang sudah kita goreng. Kemudian selanjutnya kita akan tumis bumbu ikan saus tiram pedasnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bumbu yang saya siapkan untuk ikan boronang saus tiram pedas ya. Jadi ada cabe besar yang sudah saya iris. Iris-iris, kemudian ada cabe kecil untuk menambah pedas. Kemudian ada daun salam. Kemudian ada bawang bombay. Kemudian daun jeruk. Daun jeruk ini cukup 3 lembar ya. Dan ini daun jeruk sudah saya buka di bagian batang bagian tengahnya. Kemudian ada bawang putih. Ada daun bawang. Kemudian ada tomat. Kemudian ada jahe. Jadi ini saya cuma pakai dua ruas saja, dua ruas yang kecil. Oke, teman-teman, saya rasa minyaknya sudah panas ya. Sekarang yang pertama kita masukkan dulu bawang bombay. Kemudian kita masukkan bawang putih ya, teman-teman. Kemudian daun salam. Kemudian daun jeruk. Lalu kita masukkan tomat. Kemudian kita masukkan irisan cabai besar dan cabai kecil. Setelah itu terakhir kita masukkan ini, daun bawang. Dua batang daun bawang ya.
Oke, setelah itu kita masukkan ini. Inti dari menu kita hari ini yaitu saus tiram ya. Saya pakai sauri saus tiram. Kita takar saja ya. Saya kali ini takar 4 sendok makan. Saus tiram saya rasa sudah cukup asin ya. Tidak perlu kita tambahkan lagi garam. Oke, setelah itu teman-teman kita taburkan langsung, kita tuangkan langsung tepung maizenanya ya, supaya membuat kental. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Itu dia teman-teman. Ikan boronang saus tiram pedas. Ya, tinggal kita santap ya teman-teman ya. Sebelum kita makan, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini dia teman-teman ya. Kita makan enak lagi hari ini teman-teman. Ya, seperti biasa teman-teman ya, saya belum sempat membuat vlog masak dan makan di pinggir pantai. Tetapi saya membuat di dalam ruangan yang seadanya, tanpa dekorasi apa-apa ya teman-teman. Mohon dimaklumi. Enak sekali teman-teman. Coba tadi ya, sotong batu. Temburunannya sangat enak sekali teman-teman. Dagingnya saya goreng tidak terlalu kering, biar enak di santap ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Bagi teman-teman yang baru temukan channel YouTube Captain Superfishing, untuk kiranya mohon dengan sangat bisa berlangganan atau subscribe, kemudian like, comment, share ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dan juga yang paling terpenting adalah dihindarkan dari
segala mara bahaya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video Captain Spearfishing selanjutnya. Salam.